namu dohot dami sian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini, Rabu 8 September 2021, tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sangat sulit kita lakukan dalam kehidupan kita yaitu saling mengampuni, saling memaafkan, dan boleh menciptakan kedamaian bagi sesama. Terlebih ketika kita memiliki permasalahan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak di antara kita, ketika kita telah memiliki suatu masalah dengan orang lain, maka yang timbul di dalam hati dan pikiran adalah kebencian. Sehingga melalui kebencian tersebut, timbul jugalah rasa amarah dan dendam. Dan terkadang dikarenakan amarah, emosi, dan dendam kita membuat kita menjadi susah untuk mengampuni satu sama lain, susah untuk berdamai. Jangankan berdamai kepada orang lain, berdamai kepada diri sendiri untuk memaafkan, untuk melupakan sebuah masalah itu sangat sulit dikarenakan adanya rasa kebencian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Allah ingin mengajak kita melalui firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32 ini yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Itu yang pertama. Ramah terhadap seorang dengan yang lain. Melalui hal tersebut kita diajak untuk boleh saling memiliki, menunjukkan rasa kasih, menunjukkan wajah yang selalu tersenyum dan memiliki damai terhadap seorang dengan yang lain. Ketika kita memiliki sikap yang ramah, maka orang lain juga bisa ramah terhadap kita. Tetapi ketika kita tidak memiliki ramah yang dikatakan, yang diminta oleh Allah, maka orang lain pun demikian. Lalu yang kedua, Allah meminta kepada kita penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita sesama manusia, terlebih kita sebagai orang percaya, boleh menunjukkan kasih mesra, menunjukkan kasih seperti Yesus yang menunjukkan kasihnya kepada kita. Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Banyak yang tidak menyukai dirinya, banyak yang membenci dirinya, akan tetapi Yesus tetap menunjukkan kasih, Yesus tetap menunjukkan keramahannya, dan Yesus tetap mengampuni orang-orang yang membenci dirinya, dan bahkan ia
menebus dosa-dosa seluruh manusia. Demikian juga dengan kita. Allah ingin mengajak kita agar meneladani kasih Yesus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Meskipun banyak yang tidak menyukai, meskipun banyak yang membenci, tetapi kita harus tetap boleh menunjukkan rasa ramah, rasa penuh kasih mesra, berdamai, dan mengampuni satu sama lain. Mari kita hidup di dalam damai sejahtera. Mari kita hidup di dalam penuh kasih. Kasih mesra terhadap sesama manusia. Saling menyayangi dan juga ramah terhadap orang lain. Berbuat kasih tanpa memandang siapa. Berbuat kasih tanpa memandang bulu. Jangan ada perbedaan di dalam melakukan kasih terhadap sesama manusia. Jangan terhalang kasih setia Allah. Jangan terhalang damai sejahtera yang daripada Allah dikarenakan rasa amarah, kebencian, dan dendam dalam kehidupan kita. Mari hidup berdamai. Mari hidup saling mengasihi terhadap satu sama yang lain. Karena itulah yang Allah minta di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Manami na di bono gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajonmu, saya saut malom moni roham di bono tongon songon di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai horo na punah rajaon. Dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amen.